ini adalah pohon kelengkeng yang berbunga, kemudian baru tumbuh buahnya kecil-kecil. Terlihat subur sekali karena ini adalah kelengkeng jenis unggul yang dikembangkan oleh bapak di sini. Ini bunganya, terlihat kelengkeng kecil-kecil. Ini adalah kelengkeng yang sudah berbuah dan masih menunggu untuk masa pemetikan. Diperkirakan 1-2-3 minggu. Terlihat begitu subur dan banyak buahnya. Kelengkeng ini dikembangkan oleh Telaga Nursery. Telaga Nursery di daerah Prambanan. Tidak boleh dipetik. Madi sedang membeli pupuk dengan Pak Marioto membeli bibit kelengkeng. Ya, Pak. Oplosan? Oplosan. Yang lebih nom. Tunggu sedikit bekal.